Kamera milik warga merekam momen hujan deras disertai angin kencang menerjang sebagian wilayah di Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Dalam video terlihat seorang warga berusaha menarik atap berbahan galvalum di tengah terpaan hujan dan angin kencang. Hujan disertai angin kencang ini mengakibatkan puluhan rumah warga di Kampung Kenteng, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon rusak di bagian atap. Warga yang panik berusaha menyelamatkan diri karena atap rumah mereka terbang terbawa angin. Hingga Sabtu sore, petugas Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Surakarta mendata jumlah pasti kerusakan rumah warga. Tadi hujan turun, bersama angin kencang, diterpa angin kencang, kondisi rumah bantuan ini ya kualitasnya begini. 65 unit, semua total 65 unit, hampir 65% atapnya hilang.